Halo, selamat pagi. Selamat pagi dari Gulistan Forest. Rifat udah pagi di sini, walaupun di dunia nyata masih jam 2 dini hari ya. Hari ini saya mau melawan bos Geo, Gimlet, Geo Hypotasis dari sebelah sana, di belakang di look ini, pulau sebelah sana, pas di bawah matahari itu. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, mungkin buat teman-teman yang belum tahu, nama saya Soga di sini. Saya sudah AR-nya, Venture Rank-nya 56, butuh waktu sekitar mulai Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Sekitar 6 atau 7 bulan lah untuk nyampe ke level 56 ini. Beberapa karakter yang saya tampilkan di profil saya adalah karakter-karakter Pyro. Cuma tinggal Lian V aja ya saya yang belum punya. Hampir semua karakter Pyro sudah saya punyai. Nggak tahu kenapa miHoYo terlalu banyak ngasih karakter Pyro ke saya itu. Moga aja nanti kalau bannernya Yomiya atau Lian V dimulai, saya bisa dapat lagi untuk melengkapi karakter Pyro saya. Oke, kali ini saya mau melawan Bos Geo dengan tim jelas di loop. Ada Noel, ada Razor, dan juga ada Jin. Tinggal teleport daripada repot renang. Takut kehabisan stamina, saya sudah masang portable waypoint di sini. Jauh soalnya, di peta dekat. Tapi kalau renang bisa mati di tengah. Itu Geo Hypotasisnya. Tim pertama, karakter pertama yang akan saya pakai tentunya Noel dulu, tapi mungkin lebih baik di loop dulu biar cepat turun HP-nya musuh. Setelah pilarnya muncul baru saya ganti Noel untuk pasang shell, jaga-jaga dari serangan. Kemudian segera ganti ke Razor karena damage physicalnya dia cukup tinggi. Padahal masih level 90, talentanya maksud saya masih level 7 ya. Susah, agak susah. Tapi agak susah, berapa kali saya gagal artefaknya ini, speknya. Saya pakai Thundering Fury 2 untuk elektronya. Tapi karena Razor ini beberapa player bilang lebih bagus di damage physicalnya, saya masang Pale Flame. Kemudian untuk memperkuat lagi salah satu Pale Flame-nya itu physical damage bonus, sehingga di rinciannya total physical damage bonusnya itu 147%, 0,8 lebih 0,8%. Ada senjatanya yang dari Dragon Spine ya, Snow Tomb, Starfilter, rank refinementnya 3, lumayan. Akan lebih bagus kalau Razor dikasih senjata lain yang kayak, kalau nggak salah apa ya namanya, Skyward. Oh ya, ada di look juga. Ini senjatanya. Mungkin teman-teman yang sudah player, sudah lama jadi player Genshin Impact udah tahu ya, Serpent Fang ini dapat dari mana. Tapi saya nggak mau bahas lebih jauh. Artefaknya, saya masih kurang ini, terutama di bagian pertahanan. Di look walaupun lumayan kuat serangannya, damage attack-nya cuma ya terlalu gampang mati. Talentanya 898, bentar lagi udah crown yang elemen attack-nya. Crown kali naikin ke 10, cuma kurang nih, cuma mikir-mikir dulu lah karena
Resisten booknya itu rebutan sama Noel, Razor, dan Jin gitu. Mungkin yang pertama kali saya crown, saya kasih crown mungkin Hu Tao. Nanti kalau kapan saya bahas tentang Hu Tao milik saya. Oke, tanpa banyak menganggap waktu, kita masuk ke arena. Tapi sebelumnya kita akan putarkan musik biar lebih semangat. Akhirnya sekali hajar ya, kadang-kadang saya sering kali, nggak sering sih, kadang sering tiga kali, perlu dua kali lawan karena nggak sering bangkit lagi kalau misalnya tiga pilar itu tidak hancur semua dalam sekali serang. Terlihat kita dapat berapa kristal. Kristal fragmen dan satu kristal ya, lumayan 3 basal pilar prism sedikit lagi. Leave it to me, all of it, whatever it is. Masih perlu dua ya, maksimum dua kali lah, mungkin dapat 4 prism mau sekali lawan. Naikin dulu aja, nanti kalau 90 depthnya bisa 2000, karena talent Noel damage serangannya itu berdasarkan
defense-nya dia, semakin besar defense-nya, semakin besar damage-nya dia. Lihat ya. Bagian sini. Dan juga berpengaruh pada skill heal-nya dia. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton. Mohon maaf. What exactly is it? I didn't quite catch your request. Mohon maaf apabila ada yang kurang enak didengar atau dipandang karena musiknya, mungkin karena musiknya terlalu berisik ya. So, lebih suka musik berisik ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Hidi. Sampai jumpa.